Bu. Alhamdulillah ada yang. Bu, satu porsi berapa nih, Bu? 15 yang urat. Ibunya udah jualan berapa tahun ya, Bu? Nah, ini nih baksonya nih. Jadi tadi tuh gua makan di depannya, makan fresh ya, dan gua lihat itu rame banget ini baksonya. Dan ternyata dia jualan bakso Solo dong. Nah, ini gua pesen baksonya. Padahal baru kelar makan di depan, langsung pesen lagi. Gila sih, masih kenyang tapi udah pesen lagi. Ini satu porsinya ini cuma 15.000 ya, guys ya. Harganya termasuk murah, soalnya ini memang jualannya cuma di pasar. Tapi jangan heran, ini tuh rame banget, banyak banget pelanggannya. Dan tadi gua perhatiin adalah sekitar 10 orang yang makan setiap kali gua lihat ke daerah sini. Untuk baksonya ini, satu porsinya ini lu dapet bakso urat ini yang gede, sama ini bakso kecilnya ada sekitar 4 biji itulah. Nah, lu juga dapet tetelannya nih, gua dapet tetelannya dari ibunya nih. Widih, mantep nih. Yuk, sebelum makan kita doa dulu. Oke, mari kita makan. Nah, nih kuahnya dulu ya, cobain ya. Kuahnya sini sedep banget. Wow. Enak sih ini kuahnya, belum ditambahin apa-apa pun sudah enak. Nah, ini bakso kecilnya. Ini bakso halus, teksturnya sih lembut, masih berasa dagingnya. Enak juga nih bakso halusnya. Ukuran bakso halusnya lumayan besar ya. Wah, pakain sambal. Kita pakain sambal dulu. Udah, mantap. Waduh, setelah dipakein sambal, rasa kuahnya tuh makin berasa. Ini enak banget, gurihnya berasa. Ini hitungan bakso pasar gitu ya, ini enak loh. Dan rame banget, mungkin kayaknya dia memang udah lumayan terkenal ya di kalangan warga-warga daerah sini, Pademangan ini. Lokasinya itu di atas Bank Danamon. Dia sih jualan cuma sampai jam 12 siang doang. Tapi karena dia ada cabang juga, buat jualan sore di sekolah apa gitu ya, tadi dia sebutin. Nah, ini bakso uratnya gede ya. Wow, bakso uratnya ini ada potongan-potongan urat yang sedikit kasar. Gede juga bakso uratnya. Ini tetelannya dong, gila, mantap banget. Mantap nih tetelannya nih. Gua paling suka kalau makan bakso tuh ada tetelan yang begini nih. Oh, mantap. Menurut gua nih baksonya lumayan enak ya untuk ukuran pasar. Kalau lu orang tinggal daerah Pademangan, Kemayoran gitu, bolehlah datang buat cobain. Soalnya rasanya gak kalah gitu loh sama bakso-bakso enak yang jualan di ruko-ruko gitu. Nah, ini tetelan yang terakhir. Mantep banget. Ini sayangnya nih gue udah kenyang aja nih, jadi kuahnya gue gak habisin. Tapi untuk rasanya sih enak sih. Oke, gue udah kelar makan, kenyang banget. Ini baksonya enak, lu orang boleh cobain kalau misalnya ngelewatin daerah sini atau mungkin tinggal daerah sini dan belum tahu di sini tuh ada bakso enak yang hidden gem di atas pasar. Harganya juga masih murah banget, 15.000 per porsi dan kenyang. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa follow Instagram gue, @nongki. Sampai ketemu di video selanjutnya.